AQUA sebagai produk air mineral yang pertama kali hadir di Indonesia, membuat sebuah kampanye yang diharapkan dapat menginspirasi masyarakat, khususnya Jakarta, dengan rangkaian acara selama satu minggu di Mall Gandaria City. Dengan hidden cam, tim AQUA berusaha menarik perhatian pengunjung dengan Oculus. Apa sih kira-kira yang ada dalam box itu? Ada gunung, terus ceritanya sih itu tentang AQUA ya, tentang AQUA. Ini tuh pokoknya kayak ada gunung, nggak sih itu hujan. Sebenarnya tadi ngelihat gunung sama hujan. Gunung, ada petir, ada hujan. Saya sih penasaran aja tadi kenapa sih pada ngumpul-ngumpul, terus orang pada ngelihat apa sih itu di dalam kotak biru itu, terus ya udah akhirnya saya coba aja. Kisahnya kayak tentang AQUA gitu lah. Nyeritain tentang dari mana AQUA itu berasal sih. Lihat gunung, ada hujan, airnya asli banget. Video ini tuh buat ngasih tahu ke kita pilihlah yang baik gitu. Tidak hanya memberikan rasa penasaran pada pengunjung mall, AQUA juga membuat para wartawan penasaran. Pada hari Jumat 12 Februari 2016, AQUA mendapatkan penghargaan berupa piagam dari MURI. Dibuka dengan pidato oleh Bapak Gistang Panutur, selaku Marketing Manager AQUA. Pengunjung, tahan sedikit, sebentar lagi kita akan membuka ada apa di balik kotak raksasa ini. 3, 2, 1. AQUA mendapatkan piagam MURI atas mesin pencapit terbesar di Indonesia. Jadi sebenarnya tujuan dari AQUA, kita namain di bawah itu adalah AQUA Purity Machine. Jadi kita ingin bertujuan agar keluarga Indonesia dapat mengetahui sebenarnya pentingnya memilih air yang terbaik untuk dikonsumsi oleh keluarga Indonesia. Kami memastikan bahwa debit yang kami ambil gitu ya, atau yang dipakai oleh AQUA, itu tidak melebihi kapasitas atau tidak melebihi kemampuan alam untuk menyediakannya. Gitu ya. Semua turut merasakan kebahagiaan bersama AQUA. AQUA menghibur para pengunjung dengan berbagai atraksi menarik. Dimulai dengan area pilih. Para pengunjung secara gratis bisa mencoba mengoperasikan giant crawl untuk memilih butiran air.
Dan tentunya, pengunjung yang beruntung akan mendapatkan butiran air yang berisi hadiah. Ya, gak nyangka aja tadi pas ngambil di mesin yang gede banget itu, dapat dua butiran air, dapat mug sama payung kecil. Main itu apa namanya, kayak capit boneka kayak gitu sih. Agak susah, soalnya masih goyang-goyang lulu itunya. Menang sih hoki kayaknya menurut saya. AQUA, pilih yang baik. Berikutnya, masuk ke area jaga. Di area ini, butiran air akan mengalir melalui konveyor hingga ke tangan pengunjung. Inilah gambaran bagaimana AQUA memilih butiran air yang terbaik dan menjaganya agar tetap menjadi yang terpilih hingga sampai ke tangan konsumen. Dan di area rawat, AQUA mengajak pengunjung agar menjadi pribadi yang sadar lingkungan dengan berbagai aktivitas inspiratif. AQUA memberikan foto gratis bagi pengunjung yang mau share foto tersebut ke dalam akun sosmednya dengan hashtag #PilihYangBaik.